Para pencinta timnas Indonesia dan Vietnam sedang heboh dengan calon kiper naturalisasi Emile Audero Mulyadi dan Philip Nguyen. Lantas, seperti apa perbandingan antara Emile Audero dan Philip Nguyen, siapa yang lebih unggul? Menurut situs Transfermarkt, harga pasar Emile Audero masih jauh lebih tinggi dari Philip Nguyen. Mantan kiper Juventus itu dihargai 12 juta euro, sedangkan harga Philip Nguyen hanya berkisar 650 ribu euro. Sebelum bergabung secara permanen dengan Sampdoria, Emile Audero sempat membela Juventus selama 3 musim sejak 2016. Sementara Philip mengawali karir profesional dengan bermain untuk Sparta Praha pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Sepanjang kariernya di klub, Emil tercatat telah kebobolan 336 kali dalam 248 laga dan mencatat 66 clean sheet. Sedangkan Philip, sepanjang kariernya di klub, dia telah kebobolan 177 gol dan mencatat 58 clean sheet dalam 163 laga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.